عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما أنعم وعلى ما تكرم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد الحبيب الأعظم وعلى آله وصحبه ومن على سلكه انتظم. أما بعد، saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam menempuh thariqah al-alawiyah, thariqah sadatana, para aulia, para salihin dari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diutamakan adalah ilmu. Namun ilmu saja tidak cukup. Ilmu yang dipelajari harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Sebab ilmu jika hanya sekedar dipelajari dan diketahui namun tidak dijalankan, tidak dijadikan sebagai pedoman bagi kehidupan seseorang, maka sungguh murka Allah untuk orang tersebut amatlah besar. Kenapa demikian? Sebab orang yang melanggar suatu aturan karena ketidaktahuan masih lebih ringan sanksinya dibanding yang melanggar sedangkan dia mengetahui aturan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh dirinya adalah pelanggaran. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau menekankan sebagaimana di dalam kitab Adab Sulukul Murid tentang pentingnya menjalankan ilmu yang kita pelajari, hingga beliau katakan seorang yang berilmu namun dia tidak menjalankan ilmu yang dia pelajari dengan orang yang bodoh yang sama sekali tidak berilmu, apa perbedaan antara keduanya? Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan tidak ada beda sama sekali antara orang yang bodoh tidak berilmu dengan orang yang berilmu tapi tidak menjalankan ilmunya. Tidak ada beda dalam perilaku, dalam perbuatan, hal yang nyata tidak ada beda. Orang tidak berilmu sama orang berilmu tidak menjalankan, tidak beda sama sekali. Hanya satu perbedaan. Apa itu? Siksa dan hukuman Allah terhadap orang yang berilmu dan tidak menjalankan ilmunya lebih berat dibanding orang yang tidak berilmu. Sebab hadza asa bi ilmi wa hadza asa bi jahli. Orang ini melanggar perintah Allah, dia punya ilmu. Sedangkan ini melanggar perintah Allah karena dia tidak punya ilmu. Karena itu saudaraku yang dimuliakan Allah, sangatlah penting seseorang di antara kita menjalankan ilmu yang dia pelajari. Dahulu para sadatun al-alawiyin, mereka itu betul-betul perhatian dalam hal ini. Hingga dahulu seorang ulama besar guru kami, Al-Habib Abdul Gadir bin Ahmad As-Saggaf, itu pernah menceritakan tentang salah seorang dari para salaf kami, salah seorang dari habaib. Dia ini dia bukan orang berilmu, tetapi dia ini rajin hadir majelis ilmu. Orang tua untuk belajar pun seperti anak muda yang lain dia nggak mampu, tetapi dia menyadari bahwa dia memiliki tanggung jawab untuk menghamba kepada Allah, untuk belajar sehingga dia bisa menghamba kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Hingga setiap hari dia harus belajar hadir majelis ilmu, mendengarkan walaupun hanya satu kajian ilmu. Bahkan dia berjanji kepada dirinya satu hari minimal satu kajian ilmu harus dia pelajari dan harus dia jalankan. Sehingga dia orang tua, tiap hari dia pergi hadir majelis belajar ilmu fikih, ilmu tasawuf, dituntun oleh putrinya. Dia nggak punya anak laki itu waktu. Satu kali ketika dia di jalan berjalan kaki dituntun oleh putrinya untuk menghadiri majelis, tiba-tiba karena dia orang tua ingin ke toilet,
atau ingin ke kamar kecil, ingin qadha hajat, itu waktu dia di perjalanan. Mau cari tempat untuk buang air, toilet atau kamar mandi, enggak ada. Mau enggak mau, itu waktu dia di tengah padang pasir. Dia bilang kepada putrinya, "Wahai putriku, aku enggak kuat. Aku ingin buang air kecil. Coba bawa aku ke tempat di pojokan sana di semak-semak untuk aku buang air kecil." Dibawa ke sana, baru ingin jongkok, putrinya bilang, "Abah, tunggu dulu sebentar." "Ada apa?" "Sebentar." Maka oleh si putri ini, oleh anaknya ini yang perempuan, itu tanah digemburkan. Yang tadinya tanah itu keras, digemburkan oleh putrinya. Setelah digemburkan, maka sang putri ini bilang kepada ayahnya, "Silakan, Abah, buang air di sini." Ditanya, "Kenapa engkau lakukan itu?" Sang putri mengatakan, "Sebab dulu aku belajar kalau seseorang ingin buang air kecil di tanah lapang, itu tanahnya harus digemburkan supaya air kotorannya itu, ya, air seninya itu tidak muncrat kena kepada bajunya atau kepada tubuhnya. Sehingga ketika tatkala tanah digemburkan, air seninya itu enggak muncrat kembali." Maka ini ilmu sang ayah mendengar dari putrinya dan dijalankan itu waktu juga. Usai dia bersih-bersih, kemudian dia pakai pakaiannya, ingin melanjutkan perjalanan ke majelis. Baru mau dituntun oleh putrinya, sang ayah bilang, "Wahai putriku, udah enggak perlu ke majelis." "Kenapa, Abah?" Katanya, "Udah, sekarang waktunya pulang." "Abah, kita belum sampai ke majelis." "Iya, setiap hari ini aku itu telah berjanji harus belajar satu kajian ilmu dan aku jalankan. Dan hari ini itu ilmu aku dapati dari putriku sendiri. Aku dapati dan aku jalankan dengan sebaik-baiknya." Begini keadaan mereka, orang-orang sebelum kita, para aulia, para salihin, orang-orang tua kita, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Artinya, sekalipun setiap hari satu kajian ilmu, sederhana, tetapi tatkala dia jalankan, itu pengaruhnya di sisi Allah bukan sedikit, besar. Sebab tujuan dari ilmu yang dipelajari, bagaimana dia menjalankannya, mempraktekkannya, dan menjadikannya sebagai pedoman di dalam kehidupan. Satu kajian ilmu, tapi kalau setiap hari berlalu 360 hari dalam satu tahun, 360 hari, 360 kajian ilmu, itu tidak sedikit. Dan terkadang, ya, hari demi hari, tahun demi tahun berlalu, hingga tidak disadari, tiba-tiba orang tersebut telah menjadi seorang ulama yang berilmu, yang juga menjalankan ilmunya. Bahkan dalam suatu riwayat, Allah Ta'ala berjanji bagi mereka orang-orang yang menjalankan ilmu yang dia pelajari, maka Allah akan mengajarkan kepadanya suatu ilmu yang tidak ada di kitab, yang hanya datangnya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga disebutkan dalam satu riwayat, "Man amila bima alim awrathahu Allahu ilma malam ya'lam." Barang siapa yang menjalankan suatu ilmu yang dia pelajari, maka niscaya Allah akan memberikan kepadanya ilmu dari Allah yang tidak ada di kitab, yang datangnya dari Allah. Dan itulah salah satu tafsir daripada firman Allah yang berbunyi, "Wattaqullaha wa yu'allimkumullah." Bertakwalah kalian kepada Allah. Apa itu takwa? Takwa itu mempelajari hukum-hukum Allah dan dia jalankan. Dia taati perintah Allah, dia jauhi larangan Allah, dia menjalankan ilmunya, maka niscaya Allah Ta'ala yang akan memberikan kepadanya ilmu langsung dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan inilah dahulu yang dinyatakan oleh Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau mengatakan di dalam ucapannya, "Kullu hayyin akhadal ilma anil mayyit." Setiap orang yang hidup mengambil ilmunya dari manusia yang kelak akan mati. "Akan tetapi aku mengambil ilmuku minal hayy alladzi la yamut." Daripada Allah, Tuhan yang tidak akan pernah mati, Tuhan yang maha abadi, karena aku bertakwa kepada Allah dan Allah yang akan mengajarkan kepadaku ilmu langsung dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah dahulu jalan yang ditempuh oleh orang-orang tua kita, leluhur-leluhur kita, para sadatun al-alawiyin, jalan yang sederhana tetapi menyampaikan seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sekejap mata
Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,